Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview ikat pinggang LV yang terbaru, model terbaru tahun 2019. Ini dia modelnya. Modelnya ini kombinasi gold dengan black ya. Jadi kepalanya ini kombinasi ya. Kombinasi headnya ini. Nih, bagus banget nih. Ini tampak depannya. Saya buka dulu ya, jadi biar lebih gampang. Ini untuk headnya. Dia kayaknya dua lapis ya. Dua lapis, dan ini dia bagian belakangnya. Di sini ada bautnya, bisa copotin. Ya. Ini sendiri headnya sendiri ini ukurannya 4,5 x 4 cm. Ya. Oke, kita akan masuk ke beltnya. Ini beltnya ini dia terbuat dari kulit sapi muda. Dia lebih lentur ya, nggak kaku. Iya, yeah, bau kulit ya. Ini hitam polos dan ini sebelah dalamnya. Sebelah dalamnya hitam juga ya. Hitamnya hitam doff. Dan di sini ada ukurannya. Ukuran size-nya. Oke, jadi ikat pinggang ini kita bisa pakai buat casual dan formal. Oke, kita akan sekarang coba pakai di casual seperti ini. Nampaknya seperti ini black and gold. Ini yang standar ya, silver, black. Black putih polos. Ini tampak belakangnya. Dan ini tampak depannya. Keren banget, ini saya pakai bahasa kutif. Oke guys, demikianlah review dari kami dari Ronatech mengenai ikat pinggang LV. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar ikat pinggang LV ini, seri terbaru tahun 2019. Harganya itu kurang lebih 17 juta ya. 17 juta. Tapi kita pakai ini bisa lama sih, bisa 10 tahun sampai 15 tahun ya, karena kualitasnya sangat bagus, kualitasnya sangat bagus sesuai dengan harganya. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys, bye.